Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini dan beberapa hari sebelum ni, saya dapat satu video yang ramai orang minta saya untuk bagi reaction dan saya tak ada masa untuk nak react isu-isu berkenaan. Dan kadang-kadang saya fikir ada isu yang agak macam lekeh sikit lah, lekeh sikit sampai macam tak berbaloi untuk kita react. Tapi nak buat macam mana? Kadang-kadang bila soalan tu selalu sangat ditanya dekat saya, selalu sangat orang tanya soalan yang sama, kadang-kadang saya pun malas juga. So hari ni kita nak react pasal satu isu berkaitan tentang kisah taubat Profesor Hamka. Jom kita tengok. Ikut. Sebenarnya ikut. Tinggal lagi sebab orang kadang-kadang mengajinya sikit. Orang ni ulama tuan-tuan diberi memberi apa? Memberi ibarat, dia kata barang siapa yang sikit ilmu dia, nescaya banyak dia menyalahkan orang. Barang siapa yang banyak ilmu dia, nescaya tak banyak dia menyalahkan orang. Nah, saya nak beri contoh satulah. Kalau tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan tahu ke tidak cerita ni. Tuan-tuan kenal tak Profesor Hamka? Profesor Hamka kan? Nah, Profesor Hamka tu ketika dia mula balik daripada Mesir, dia kan ketika mula-mula dia ajar di Indonesia, dia apa yang dia ajar? Bila masa dia kan ajar fahaman Wahabi, tuan-tuan tahu ke tak tahu? Dia ajar fahaman Wahabi. Dia kata kunut tak ada, itu tak ada, ini tak ada, tahlil bid'ah, semua dia kata macam tu. Dan dia mempunyai pengaruh dan dia mempunyai kitab. Ramai orang ikut dia sebab orang tengok dia prof kan? Orang tengok dia prof, orang ikut dia. Bila sampai hujung umur dia, baru dia jumpa dalil. Baru dia kata kunut tu ada. Baru dia nak kunut. Baru dia bai'ah tarikat dengan Abah Anum. Yang selama ni dia kata tarikat sesat. Tarikat Abah Anum. Tarikat bid'ah. Bila dia nak meninggal, baru dia ambil tarikat dengan Abah Anum. Tarikat Nasyabandi Qadariyah. Baru dia ambil. Jadi yang saya nak bagi tuan-tuan gambaran, kita ni sepatutnya menggunakan umur kita ikut ayah-ayah kita kan. Jadi sekarang umur kita berapa? 40 katakan. Jadi ataupun kita katalah kita ambil daripada 15 tahun lah. 15 tahun kalau kita ikut ayah-ayah kita, ikut atuk-atuk kita. Atuk-atuk kita kan dah betul kan? Kita mati umur 60 lah katakan. Ataupun 80 lah katakan. Panjang sikit. Katakanlah daripada 15 tahun, kita ikut je atuk-atuk kita, kita ikut je ayah-ayah kita. Kan? Sampai umur kita apa? Sampai umur kita 80 tahun. Berapa tu? 65 tahun kan? Jadi 65 tahun kita beramal penuh, beramal dah betul dah. Tapi kalau daripada 15 tahun kita belajar, lepas tu kita kata ayah-ayah kita dulu sesat, umur 60 baru sedar, ada 20 tahun, ada 15 tahun je lagi nak sampai 80 kan. Ada 15 tahun je baru nak beramal betul. Tuan-tuan faham tak saya sebut? Jadi itulah yang terjadi kepada orang-orang yang memakai serban ni. Maksud saya, itulah yang terjadi kepada orang-orang yang merasakan diri tu macam ulama. Dia tak nak ikut orang lain, dia rasa dia betul kan? Dia rasa dia betul. Kemudian bila dah umur dah panjang, baru dah dapat kajian, baru jumpa. Waktu tu baru nak rasa benda tu betul. Dah waktu tu tinggal berapa tahun je lagi. Tuan-tuan nampak tak? Itu sebabnya tuan-tuan, saya selalu sebutkan kepada kat mana-mana lah juga saya sebut, supaya kita ni yang pertama, kena baikkan sangka kita dengan atuk nenek kita. Sebab atuk nenek kita bukannya dapat agama salah. Dan dia dapat pun daripada kitab-kitab Mu'tabar. Itu cerita dia. Jadi sebab tu saya kata, kalau kita ikut je atuk-atuk kita, kita selamat dan kita dapat membanyakkan amal. Banyakkan amal kan? Jadi yang saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan, itulah dia Profesor Hamka tadi. Kalau tuan-tuan boleh carilah kisah dia tu dalam Google pun banyak dah cerita-cerita pasal dia. Yang pasal ni lah. Walaupun dalam masa yang sama, ada juga orang yang mengingkari. Kenapa mereka mengingkari? Sebab mereka nak jadikan Profesor Hamka tu sebagai idola dia. Jadi dia nak membida'ahkan kunut, dia nak membida'ahkan tahlil, nak membida'ahkan talqin, semualah dia nak buat. Jadi kita tak payah kita ambil pot kat situ. Kita sepatutnya ikut jatuh nenek kita beramal sampai mati. Okey. So kita dah tengok video berkenaan, dan hari ni saya nak buat reaction santai-santai. Saya dekat Eco Park, di Eco Hill Park ni. Dekat sini . So isu yang dibangkitkan adalah berkaitan tentang Profesor Hamka bertaubat lah. Tapi agak pelik juga satu perkataan berkaitan tentang Profesor Hamka dengan gelaran Profesor Hamka ketika dia masih hidup. Kemudian dia bila masa dia pergi mengaji Mesir? Dia tak mengaji Mesir. Profesor Hamka dia tak mengaji Mesir.
Ha, yang tu tak tahu dia ambil sumber kat mana Profesor Hamka mengaji Mesir ni. Lepas tu ada juga isu berkaitan tentang dia pergi untuk bertarikat dengan tarikat Abah Anum. Saya ada bincang dengan beberapa kawan saya, beberapa ustaz-ustaz juga yang menyebutkan berkaitan tentang isu ni lah. Dan sebahagian daripadanya mereka sebut bahawa anak Profesor Hamka ni ada yang masih hidup lagi pun, dan menyebutkan bahawa walaupun anaknya masih hidup, dan dia menafikan bahawa Prof Hamka ni ataupun Hamka ni dia pernah masuk ataupun dia pernah ambil mana-mana tarikat. Memang dia ziarah Abah Hanum. Memang dia ziarah Abah Hanum. Tetapi benarkah dia telah bertarikat dengan tarikat Abah Hanum? Tak betul tu. Tak ada bukti yang tepat bahawa dia bertarikat Abah Hanum. Demikian juga tidak ada daripada kenyataan beliau yang dia menarik diri daripada pandangan-pandangan dia sebelum ni, lalu dia bertarikat dengan tarikat seperti mana yang disebut tu lah, Naqsybandiyah Qadariyah tu. Tapi itulah. Jadi kemudian Hamka ni dia menarik juga. Dia ada satu buku dia berkaitan tentang tasawuf moden. Saya tajuk buku dia tasawuf moden. Jadi ada ramai orang dia nak ambil manfaat daripada Hamka, nak ambil manfaat daripada Hamka, nak bubuh nama Hamka juga. Jadi diorang pun bubuhlah Hamka tu sebagai tokoh diorang. Dan ramai juga orang yang memang dia nak ambil kesempatan atas Hamka. Dia ambil kesempatan atas Hamka, lalu dia nak gunakan Hamka sebagai dalilnya. Tapi cubalah guna buku-buku Hamka. Kalau guna buku-buku Hamka, kita mengetahui bahawa Hamka adalah seorang tokoh pembaharuan yang mana sepanjang hidupnya, bahkan setelah kematian beliau sendiri pun, tidak lekang daripada cubaan dan dugaan dalam kehidupan. Saya bukanlah orang yang terutama ataupun pandai sangat nak sebut tentang Hamka. Betul lagi saya bukanlah peminat utama Hamka. Secara jujurnya begitulah. Maksudnya tak berminat ni bukan maksud saya tak suka Hamka. Tapi maksudnya saya bukanlah peminat utama penulisan Hamka sehingga saya mencari-cari buku Hamka dan sentiasa membaca buku Hamka. Tapi saya tanya juga kawan-kawan saya yang memang diorang ni memang peminat sungguh Hamka, dan mereka menyebutkan hal sama kepada saya dan saya sampaikan kepada anda. Tapi tak kisahlah sebenarnya tokoh kita tu masuk dalam bahagian mana, dalam bahagian sufiah ke, tarikat ke, tak masuk dalam bahagian tarikat. Pada saya ramai juga daripada kalangan tokoh-tokoh. Adik jangan masuk ke situ dek, bahaya. Ke sini. Ke sini. Pada saya ramai juga daripada kalangan tokoh-tokoh tarikat ni daripada kalangan orang-orang alim. Tak payah ambil Hamka pun, ambil orang lain pun, saya fikir tarikat tetap mempunyai tokoh daripada kalangan orang-orang yang alim. Dan kecelaan tarikat itu bukanlah pada nama tarikat itu, tetapi daripada sudut apakah yang dibawa oleh tarikat itu. Dan kita juga tahu bahawa setiap orang yang mendakwa diri bertarikat dengan satu-satu tarikat, mereka membawa approach, mereka memberikan approach yang berbeza. Mereka memberikan penyampaian yang berbeza. Ada tarikat yang hanya bersifat persendirian. Mereka sendiri-sendiri saja. Hampa nak kata pasal tarikat ke, tak kata pasal tarikat ke, tak kisah. Ada yang sebahagiannya yang masuk dalam masyarakat dan mempertahankan tarikat habis-habisan, ada juga. Ada yang bila dia kata dia bertarikat, tetapi daripada sudut amalannya hancur. Daripada sudut agamanya hancur. Daripada sudut peramalannya hancur. Ada juga. Dan ada juga orang-orang tarikat, tok guru tarikat yang kita jumpa, yang mereka ini menunjulkan sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang elok, sifat-sifat yang lawa. Jadi pada saya, tarikat itu tidak tercela dengan namanya. Tidak tercela dengan nama tarikat saja. Tetapi dia tercela ataupun terpuji dengan apakah tindakan yang dibawa oleh tarikat berkenaan. Tak perlulah kita nak ambil nama Hamka sebagai nak menunjukkan bahawa ketokohan ataupun betulnya pandangan kita disebabkan Hamka adalah salah seorang tokoh kita.
Kemudian disebutkan juga di dalam video berkenaan ustaz tu Puncak Alam, tak saya tak saya dekat Masjid Puncak Alam tu, tak jauh lah, kat sini aje. Masjid Puncak Alam depan sana tu. Depan sana tu Masjid Puncak Alam lah. Daripada sudut bagaimana kita melihat keadaan ilmu, ustaz tu sebut bahawa tak payahlah kita duk fikir-fikir, ikut apa sajalah apa yang tok nenek kita buat dulu, kita ikut saja. Sebenarnya tak benar begitu . Dalam Quran Allah Taala mencela orang yang menyandarkan diri kepada tok nenek dia saja. Cuba tengok ayat ni. Oleh itu, kalau kita kata tok nenek saja sebagai sandaran kita, ia tidak boleh menjadi satu kekukuhan. Tetapi apa yang dibawa oleh tok nenek kita, jika ia adalah satu kebenaran, maka kita membawa kebenaran. Tetapi jika yang tok nenek kita bawa itu adalah kesesatan, kesalahan, kesalahfahaman, maka kita kena membuat pembetulan. Kita memberi, kita bagi tahu yang mana yang betul, yang mana yang tak betul. Itulah jalan kita beragama. Agama kita bukan sekadar ikut-ikutan sahaja, tetapi ia mendahului dengan ilmu. Sebab tu kita ni disuruh untuk belajar, tak kira lah kita laki ke kita perempuan. Paling utama adalah dalam bab ibadat kita lah, puasa, solat, zakat dan sebagainya. Yang tu kita kena fokus. Dan ada juga yang kita kata fardul kifayah. Yang tu jika kita berada sebahagian daripada orang ahlul ilmi, yang mesti kita kena tahu, kita kena mendalami ilmu berkenaan. Jadi agama kita bukanlah agama ikut-ikut, tapi agama kita adalah agama berteras dengan ilmu. Kalau kita ikut orang tu pun, kita bukan main takat ikut saja. Dia pakai kopiah ke, dia pakai serban ke, dia pakai topi ke, itu bukan sandaran kita di dalam kita nak ikut ataupun nak tolak seseorang. Tetapi bagaimanakah daripada sudut dia itu, adakah dia itu termasuk dalam ahlul ilmi, orang yang mengkaji ilmu, orang yang berada dalam kategori-kategori orang yang berilmu, maka kita akan ikut orang berkenaan. Jadi fokus kita ke arah berkenaan, bukan takat main ikut je. Asal benda ni tok nenek kita buat, maka betul. Kita tengoklah banyak saja amalan amalan tok nenek kita yang dulu dia orang buat, sekarang kita tak buat dah. Mandi safar sebagai contoh. Hari ni orang-orang kita pun tak tahu dah mandi safar tu menatang apa. Mandi bunga. Mandi bunga juga termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai merasa sial terhadap sesuatu. Sedangkan kita tahu bahawa merasa sial terhadap sesuatu adalah satu perbuatan yang dianggap sebagai tatayur dan dilarang daripada sudut agama. Merasa sial dengan bulan-bulan tertentu, merasa sial dengan kehadiran bulan-bulan tertentu yang banyak disebutkan dalam kitab Tajul Muluk. Yang ni semuanya adalah bercanggah dengan agama. Adakah kita nak ambil asal atas dasar, oh ini orang tua-tua kita dulu duk pakai macam tu, kita pun kena pakai macam tu? Tidak. Tapi jika orang tua-tua kita dah sebut kebenaran, kita ikutlah kebenaran tu. Tapi kalau orang tua-tua kita tersilap, tersalah, kita pasti mereka tersilap dan tersalah. Bukannya mereka mengikuti, mereka kata tak apalah, benda elok pun tak apalah, yang orang tua kita buat tu kita jalan je lah apa yang orang tua kita suruh buat tu. Tak betul begitu. Kalaulah betul begitu, ustaz-ustaz tak payah ceramah kat Masjid Surau lah. Biar je lah kita hidup macam biasa sajalah. Sebab kita ikut je lah apa orang tua-tua kita buat. Jadi tak payah mengajak kat masjid, tak payah mengajak kat surau. Orang mengajakkan masjid kat surau ni nak betulkan masyarakat lah. Nak bimbing masyarakat yang mana yang betul, yang mana yang salah. Waktu ajaran solat, betapa ramai dulu kita solat, kita tak tahu cara solat yang betul sampai tahap baca pun, rukun qauli pun kita tak tahu. Tapi bila ustaz-ustaz kita ajak kat masjid surau, kita tahu. Adakah kita nak kata ni macam mana pula amalan solat tok-tok nenek kita dulu? Mereka baca bukan dengar apa pun. Tak macam tu. Ajaran tok nenek kita yang boleh, yang pakai, boleh pakai, kita pakailah. Tapi kalau ajaran tu dah salah, benda tu dah bercanggah, kita kena buat teguran seperti Hamka sering melakukannya. Hamka sering melakukan teguran-teguran berkenaan. Apa itulah. Kita ni kadang-kadang kita nak berbalik kepada taklid buta. Maksud taklid buta tu, kita ikut suka kita je, kita pejam mata je. Yang tu nama dia taklid buta.
wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu daripada sembang-sembang? Saya sembang je, adakah anda dapat sesuatu daripada sembang-sembang ini? Jika anda dapat sesuatu, tekan butang share. Semoga orang juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.